Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita telah diberkati lewat pujian yang telah kita dengar bersama, seperti biasa mengawali renungan Firman Tuhan. Saya selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena saya tahu bahwa Tuhan senang dipuji, Tuhan senang ketika kita mempermuliakan nama Tuhan, karena Firman Tuhan berkata. Allah bertahta di atas pujian umatnya. Haleluya. Dan di atas pujian ada kuasa saudara ya. Kuasa yang sanggup menyembuhkan. Kuasa yang sanggup memulihkan. Kuasa yang sanggup melepaskan dari setiap ikatan yang membelenggu hidup kita. Hari ini kita akan berbicara tentang satu tema mengenai waktu. Saudara berbicara mengenai waktu ada begitu banyak hal yang telah kita lewati di waktu-waktu yang lalu yang menjadi pertanyaan apakah kita bijak mempergunakan waktu yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab, telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dan mereka memfitnah kamu. Haleluya. Sedemikian jauh kalau tadi saya katakan 1 Petrus 4 ayat 2 sampai 3, kita lanjut ke ayat yang keempat tadi ya. Dikatakan, sebab itu mereka heran. Ada banyak orang di luar sana mungkin heran melihat perubahan hidup saudara dan saya yang tadinya hidup kita cenderung dengan keinginan, dosa. Banyak hal yang telah kita lakukan yang sering kali menjerat kita, yang sering kali menyusahkan hidup kita. Nah hari ini, saudara dikasih Tuhan, Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak atau keinginan manusia saudara. Keinginan kita tidak pernah habis-habisnya. Ada lagu yang ditulis oleh suami saya berkata begini. Keinginan itu tiada habisnya. Ingin ini, ingin itu Ingin semua bila diikuti, tiada habisnya keinginan itu, tak ada akhirnya. Haleluya, keinginan tidak salah, saudara, tetapi apakah keinginan kita itu sungguh-sungguh? Ya, berkenan kepada Tuhan. Ingat, saudara antara apa yang menjadi keinginan kita dan keinginan Tuhan seringkali sulit kita membedakannya. Tetapi ketika hidupmu dipenuhi dengan roh yang kudus, maka kita diberikan karunia untuk dapat membedakan roh, apakah ini yang dari Tuhan ataukah bukan. Ya, sehingga kita bijak mengisi waktu hidup yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat, saudara, ada banyak orang yang ingin meraih hidup lebih lama lagi. Rindu untuk memasuki tahun 2022, tapi Tuhan tidak izinkan, Tuhan panggil mereka pulang. Nah, ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan hidup sampai hari ini, mari kita bijak mempergunakan waktu kita. Ingat, saudara, kesempatan tidak selama-lamanya. Tuhan percayakan kepada kita selagi Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan. Mari kita bijak untuk menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Ingat, kita hidup bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga menghidupkan orang lain lewat perilaku karakter hidup kita. Kita menghasilkan buah supaya apa, supaya nama Bapak dipermuliakan. Haleluya! Saudara yang dikasih Tuhan, ingat Salomo punya segalanya. Dia seorang raja yang berhikmat, kaya raya dia mengikuti keinginan matanya dihibur oleh para biduanita dia bisa mengundang penari mengundang penyanyi untuk menghibur dia saudara ya punya istri banyak dia istri dan gundik berjumlah seribu saudara dia juga punya pengalaman membangun istana bukan cuma istana tapi dia juga punya pengalaman untuk membangun baitnya Tuhan tetapi saudara dalam firman Tuhan Mazmur 127 dia berkata Jika bukan Tuhan yang membangun rumah Sia-sialah usaha orang yang membangunnya Bahkan pengkhotbah juga mengingatkan bahwa hidup ini bagaikan menjaring angin saudara Pas yang kita mau raih di dunia ini, saudara. Apa yang kau dapati dalam dunia ini? Itu sifatnya sementara. Ingat, dimanapun saya menyampaikan firman, saya katakan: apa yang kau miliki hari ini, mobil bagus, rumah bagus, itu hanya penunjang sementara engkau hidup di dunia ini. Ya, ada satu kehidupan yang jauh lebih indah, ya, yang Tuhan persiapkan itulah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ingat kekekalan ada dua, kekekalan bersama dengan Tuhan di sorga dan kekekalan di dalam neraka. Tetapi saya percaya waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mau sungguh-sungguh menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya ada lagu juga berkata hidup ini. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, atau hidup ini hanya sementara haleluya saudara orang kaya tidak bisa memperpanjang waktu hidupnya orang miskin juga tidak bisa memperpendek umurnya saudara kalau Tuhan mengizinkan dia hidup lama, itu kedaulatan Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya dipercayakan hidup melewati masa pandemi yang terjadi hampir 2 tahun, 2 tahun ya, sudah kita alami pandemi, ya, yang melanda seluruh dunia ini. Tetapi kalau saudara masih diizinkan hidup sampai hari ini, mari kita menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya Saudara, doa Musa di dalam Mazmur 90 dikatakan di situ, ajarlah aku menghitung hari-hari hidupku supaya aku berlaku bertindak bijaksana, Saudara. Berbicara menghitung hari, berbicara tentang waktu. Kita tidak tahu kapan waktu dan kesempatan Tuhan panggil kita. Tapi ingat saudara kematian bukanlah satu momok yang menakutkan. Tapi kematian adalah awal dari segala sesuatu yang namanya kekekalan bersama dengan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan ingat dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Garis bawahi saudara di situ, orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan saudara, apakah sungguh-sungguh hidup kita? Sudah melakukan kehendak Allah atau belum? Mungkin ada yang berkata, "Ya, saya sudah lakukan, tapi belum maksimal." Hidup ini pembelajaran, saudara. Sampai kapan kita belajar? Terus kita belajar, sampai Tuhan panggil kita pulang. Proses pertobatan hidup kita pun seperti itu. Setiap hari kita terus bertobat, terus bertobat, terus diperbaharui dari hari lepas ke sehari sampai waktunya Tuhan panggil kita pulang, Saudara. Ingat, jangan mengikuti keinginan matamu, jangan terus mengikuti keinginan dagingmu yang akan saatnya nanti menyesatkan kita, saatnya akan membinasakan kita. Tapi, mari minta hikmatnya daripada Tuhan. Salah satu karunia roh adalah membedakan. Ya, karunia membedakan roh. Jadi, saudara kita bisa tahu apakah keinginan kita ini sesuai dengan keinginan atau kehendak Tuhan, ataukah kehendak itu hanya keinginan itu, atau kehendak itu hanya untuk memuaskan keinginan kita. Ingat, saudara. Apa yang kita capai hari ini, belajar untuk mengucap syukur, ya, karena kalau mengikuti keinginan kita, ya kita tidak akan pernah puas. Ya, kita puas ketika kita memiliki Yesus, Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, ingat firman Tuhan berkata: manusia hidup bagaikan rumput. Ya, bagaikan bunga waktu masih muda, waduh, saudara, wajah kita berbinar-binar seperti bunga yang sedang mekar, saudara. Tapi ada saatnya bunga itu akan layu, saudara. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran Firman Tuhan, ya, walaupun kema kediamannya semakin merosot, saudara, tetapi kemaroh. Kita tidak boleh merosot, harus tetap semangat, saudara, di dalam mencari Tuhan, di dalam mengikuti keinginan, kehendak Tuhan atas hidup saudara dan saya. Mari bijaklah untuk mengatur. Waktu yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan buang-buang waktu, saudara. Ya, jangan terlalu terlena dengan apa yang ada dalam dunia ini. Ingat, dunia dan segala isinya satu ketika akan lenyap. Ingat, saudara, ketika kita mati nanti, kita tidak akan membawa apa-apa. Saudara punya mobil Alphard, punya mobil mewah. Bmw Mercy tidak salah, tapi ingatkan dirimu bahwa ketika engkau pulang, engkau tidak bisa membawa apa-apa yang ada dalam hidupmu. Ya, mobil, rumah, semua kita akan tinggalkan, saudara. Tapi ada satu rumah yang indah, yang luar biasa indah yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari pikirkan tentang rumah yang Tuhan siapkan di sorga nanti. Rumah di dunia ini satu ketika kita akan tinggalkan. Harta kita akan kita tinggalkan. Bahkan semua yang kita miliki akan tinggal saudara. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Percayalah bahwa ada satu tempat yang Tuhan siapkan bagi kita. Di sana tidak ada kesusahan. Tidak ada sakit penyakit. Tidak ada yang namanya kegelisahan, tapi yang ada adalah sorak-sorai kemenangan sukacita bersama dengan Tuhan. Jadi mari pikirkan waktu yang Tuhan percayakan untuk kita jalani hari-hari ini dan isilah waktu-waktu ini dengan hidup sungguh-sungguh di dalam pengenalan akan Tuhan, ya. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan hidupnya berdampak. Bukan saja bagi keluarga, teman pelayanan, teman pekerjaan, bahkan hidup kita berdampak kepada semua orang yang tidak mengenal Tuhan kita Yesus. Lewat apa? Lewat perilaku kita, lewat karakter kita, orang dapat menikmati buah-buah hidup kita. Sehingga nama Bapa Dipermuliakan lewat kehidupan saudara dan saya. Mari tinggalkan keinginan-keinginan duniamu, biar kita minta kepada Tuhan, keinginanku yang terbesar adalah menyenangkan hati Tuhan. Keinginanku adalah bekerja memberi buah. Keinginanku adalah membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga hidupku yang Tuhan percayakan. Hari ini, besok, dan seterusnya akan terus menjadi berkat kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadi berkat, kekuatan, semangat, sukacita, dan jalani hidup ini dengan bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.